Mana nak pastikan dapat RM1,200 subsidi upah bagi pekerja swasta. Okey, hari ni aku sharing dari kawan yang kerja bahagian HR yang uruskan gaji staff untuk company dia. Korang tengok gambar ni satu persatu. Harap dapat membantu semua pekerja swasta yang dipotong gaji atau dibuang kerja musim PKP ni. Pastikan anda semua pertahankan hak anda dan tahu hak anda dan suarakan di saluran yang betul. Okey? Moga dipermudahkan urusan. Okey, pada 9 April, selaras dengan pengumuman PM pada 6 April, kerajaan bersama Pekeso dah kemaskini program subsidi upah. Program ni untuk company yang mengalami kerugian sebanyak 50% sejak PKP bermula. Untuk company dengan pekerja bawah 75 orang, tak perlu submit report sales. Untuk company yang pekerja lebih 75 orang perlu submit report sales dengan sales proof company rugi 50% atau lebih. Untuk pekerja bawah 75 orang, Pekeso akan bagi subsidi sebanyak 1,200 orang dengan syarat majikan sign surat aku janji di mana gaji perlu dibayar dengan amount gaji sebenar pekerja. Kalau gaji RM3,000, kerajaan bagi RM1,200. Company kena bayar RM1,800 lah. Okey, company juga diberi syarat company tak boleh buang pekerja atau turunkan gaji pekerja dalam tempoh 3 bulan. Okey, kalau betul company tak mampu nak bayar gaji pekerja, company boleh buang atau potong gaji pekerja dengan notis 30 hari sebelum. Kat sini, subsidi upah Pekeso tak boleh di-apply tau untuk pekerja tu. Maksudnya, company kena bayar gaji 30 hari notis tu seperti biasa. Majikan isi form PK, submit kepada Jabatan Buruh 30 hari sebelum berhentikan pekerja tu atau potong gaji pekerja tu. Kalau majikan gagal buat macam ni, majikan boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000. Okey, tapi syarat untuk mohon program subsidi upah ni, company ni perlu mencarum Pekeso sebelum 1 Januari. Kalau dia tak carum, tak boleh. Okey, aku share mana yang aku dapat tahu. Geram bila banyak company, tak ada lah kecil mana, sesuka hati potong gaji pekerja, dia pakai undang-undang laut ke apa, aku tak tahu. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh singgah dekat portal Pekeso. Call Jabatan Buruh, hashtag ketahuilah hak anda, ok? Yang ni hampa kena pertahankan sangat. Hak hampa, bukan hak aku. Hak hampa, aku cuma tolong sampaikan je. Ok, ayat PM hari ni yang buat aku fikir lebih dari biasa. This is the new normal. Konteks ayat dia panjang. COVID-19 ni kita semua kena adapt, menyesuaikan diri dengan the new normal, keadaan yang normal yang baru. Deep tak? Saranan aku kepada golongan pemakan gaji yang ada loan kereta atau rumah, sementara ni tak payahlah bayar loan tu. Kumpul duit tu betul-betul. Kalau patutnya bayar RM500, put that money aside. Jangan sentuh. Setakat ni nampak gaya company swasta masih boleh survive dengan bantuan kerajaan 3 bulan. Tapi kalau company dah isi PK form dengan nama hang dan submit ke Jabatan Buruh, hang habis. Sebelum habis, be ready, okay? Dan untuk layakkan caruman Pekeso ni ada dua jenis. Satu SOSO, satu SIP. Untuk layakkan hampa dapat subsidi ni, Pekeso kena carum dengan SIP. Kalau carum SOSO je tapi tak ada si SIP, anda semua tak layak. Maaf, tadi lupa highlight. Di sini aku juga sertakan contoh borang PK. Kalau majikan nak buang pekerja atau nak kurangkan gaji, dia kena mengadap borang Jabatan Buruh dulu. Kalau dia potong suka-suka hati je, tak boleh. Yang ni hampa kena tahu anda, okey? Boleh baca dekat jaman web Pekeso juga untuk lebih detail.